Tuan-tuan sekalian, baru-baru ini heboh di dalam internet, media sosial dan sebagainya. Ratusan pelajar-pelajar universiti terpaksa berlapar kerana kos sara hidup yang semakin tinggi. Ini belum lagi TPPA ditandatangani. Kos sara hidup yang tinggi menyebabkan sindrom atau fenomena pelajar-pelajar universiti terpaksa berlapar sudah menjadi suatu rahsia umum di kalangan pelajar mahasiswa pada hari ini. Maka hari ini kita akan mendengar bagaimana suara mahasiswa, bagaimanakah mahasiswa menentang dan bagaimanakah pandangan mahasiswa terhadap perjanjian TPPA yang akan ditangani oleh kerajaan. Dipersilakan saudara Afiq Awang, Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Semenanjung Gamis, untuk menyampaikan ucapan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantah, bantah. TPPA. Bantah, bantah. TPPA. Jangan, jangan. Jual negara. Jangan, jangan. Gadai negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mewakili Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia, mewakili seluruh mahasiswa di seluruh negara, ingin mengatakan pendirian kami, pandangan kami mahasiswa terhadap isu, terhadap perkara yang berlaku terhadap negara kita, iaitu perjanjian dagang TPPA sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kerajaan, saya wakilnya, menyatakan bahawa mahasiswa hari ini manja. Dalam satu rancangan, beliau berkata mahasiswa hari ini manja. Tidak boleh berdikari, tidak boleh hidup sendiri. Kami ingin katakan, kalau kami manja, kalau kami penakut, kami tidak akan berpanas, kami tidak akan membuang duit, kami tidak akan bersama-sama tuan dan perempuan dalam padang ini. Kami bantah TPP. Tuan-tuan dan puan-puan, kami mahasiswa dalam keadaan ekonomi yang gawat pada hari ini. Daripada bangun tidur, pergi ke kelas, pergi beraktiviti dan sehingga tidur semula. Sekeliling pinggang kami dijerut. Kos sara hidup semakin tinggi dengan pelbagai ancaman dan sebagainya. Situasi yang tidak selamat ini, keadaan yang menekan ini, menyebabkan akhirnya rahsia yang hari ini terbuku di dalam universiti tersebar di seluruh negara. Mahasiswa yang lapar, ada yang terpaksa tidak makan lebih daripada 3 hari. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan ini kerajaan masih mahu menyalahkan mahasiswa, mahu menyalahkan rakyat. Ini satu kejahatan, kezaliman yang mereka lakukan. Ekonomi negara sendiri kerajaan tidak mampu untuk uruskan. Bagaimana jika satu hari nanti mereka yang akan menguruskan, yang akan menjadi pengarah ataupun panduan kepada negara kita dalam menguruskan ekonomi. Kami nyatakan mereka mahasiswa, kami tidak bersetuju terhadap TPPA ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang pertama yang menyebabkan kami tidak bersetuju, kerana TPPA ini bakal menyebabkan hilangnya daulat, hilangnya kekuasaan terhadap negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berpendirian bahawa TPPA ini bukan hanya perjanjian dagang yang melibatkan ekonomi. Dalam 12 negara yang akan kita adakan TPPA ini, hanya 4 negara yang besar yang kita tidak pernah ada hubungan dengan sebelum ini. Amerika, Mexico, Kanada dan Peru. Kita katakan jika tidak ada TPPA ini, negara masih mampu untuk menjalankan aktiviti dagangan di luar negara. Kita katakan tidak perlu, mahasiswa mengatakan tidak perlu adanya TPPA untuk ekonomi negara kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita maklum, selepas
jika Kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian ini. Setelah 2 tahun, Malaysia diberi 2 tahun untuk memastikan undang-undang yang ada dalam negara kita sesuai dengan perjanjian TPPA. Kita katakan ini satu bentuk perjanjian baru kerana Malaysia terpaksa mengikut kehendak kapitalis, kehendak pelabur semata-mata untuk keuntungan yang tidak pasti. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ketiga yang kita katakan penting untuk sama-sama kita lihat, orang-orang terdahulu, pejuang-pejuang negara terdahulu bermatian, bergadai nyawa dan darah untuk memastikan negara ataupun tanah air kita tidak dijajah. Maka kita sebagai rakyat Malaysia harus melihat isu ini dengan baik dan kita harus bantah segala bentuk penjajahan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Setuju atau tidak? Bantah. TPPA. Tuan-tuan, saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami dari mahasiswa Islam nyatakan bantahan yang keras terhadap TPPA ini kerana kita katakan tidak ada manfaat yang jelas yang kerajaan bakal dapati. Dalam kajian, dalam pembentangan dibuat oleh kerajaan, mereka hanya membentangkan kebaikan-kebaikan TPPA sahaja tanpa mendedahkan kepada rakyat keburukan-keburukan yang ada di sebalik TPPA ini. Kita ragu dengan perjanjian yang dirahsiakan selama 4 tahun. Kita ragu dengan perkara ini. Kenapa jika perjanjian ini baik tidak dinyatakan secara telus, apa yang akan berlaku jika perjanjian ini ditandatangani? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami sebagai generasi yang akan memimpin negara pada satu hari nanti ingin memberi pesanan kepada kerajaan Malaysia, jangan tinggalkan kepada kami negara yang telah digadaikan oleh mereka. Jangan tinggalkan kepada kami negara yang telah dihancurkan oleh tangan-tangan jahat. Kami mohon, minta kepada semua ahli parlimen agar sama-sama kita sepakat kerana negara kita untuk menolak perjanjian dagang TPPA ini yang tidak ada manfaat melainkan hanya kemudaratan yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ini kami mahasiswa melakukan kajian lapangan di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. 300 responden yang kami cuba dapatkan secara ringkas hasil kajian tersebut, hampir separuh rakyat Malaysia tidak mengetahui apa itu TPPA. Hampir separuh. Tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita, tugas kami anak muda, tugas tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan rakyat Malaysia hari ini sedar bahaya TPPA dan harus kita bantah bersama-sama. Apa gunanya jika kita berhimpun hari ini tetapi balik ke rumah masing-masing, balik ke kawasan masing-masing, kita tidak sebarkan perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Saya dengan rendah diri memohon, meminta kepada tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa-mahasiswi, anak muda, agar balik ke kawasan masing-masing, sebarkan maklumat ini. Pastikan siap rakyat Malaysia membantah TPPA yang akan dibincangkan dan tanda tangani. Jadi kami ingin menyatakan bantahan kami, penolakan kami terhadap perjanjian dagang TPPA dan mengharapkan wakil-wakil rakyat pada Selasa dan Rabu ini agar membincangkan dengan baik dan memastikan negara menjadi keutamaan kita. Dengan itu saya ingin berterima kasih kepada pihak menganjur bantah TPPA dan Kongres Rakyat kerana menjemput gabungan mahasiswa Islam Malaysia Gamis dan meminta, memohon agar kita semua bangkit dan kita membantah TPPA yang akan ditandatangani. Bantah. TPPA. Takbir. Terima kasih saudara Afiq Awang. Tuan-tuan sekalian, itulah dia suara mahasiswa yang akan mewarisi kepimpinan negara. Dan jangan kita wariskan negara yang papan papa kedana kepada anak-anak kita.